Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Agustus. Sekarang mau akikonya mulai. Iya. Oke. Ini mau berangkat ke lokasi dulu. Aku mau nyiapin di sana. Perangannya apa aja, briefingnya apa aja. Terus nanti kita balik sini lagi. Tapi kamu tinggal di sana kan nanti? Nanti tinggal di Benora. Oke. Yes. Aku ambil mobil dulu. Oke. Hari ini acaranya di sini. Ke mamanya Nora. Udah selesai angkat-angkatnya, buahnya, terus beberapa souvenirnya tadi. Akikonya itu ada di tempat ini. Nama tempatnya Daerah Dine. Ini di daerah Daun. Masih jarang yang tahu, tapi tempatnya bagus. Aku ajak sendiri. Assalamualaikum mamanya Nora. Waalaikumsalam. Ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Kok bilang-bilang mana enggak mau dikasih tahu. Panjang umur sehat selalu ya. Ini apa nih? Itu souvenir. Oh, itu nanti nasi kotaknya buat tamu-tamu. Nasi yang dibawa pulang. Terus ini dekornya ya. Seperti itu. Tempatnya dari Enden tuh kayak gini. Makanya tadi aku bilang ke teman-teman masih jarang yang tahu tapi bagus banget tempatnya. Ini serius. Enggak kelihatan Pak, aku kurang tinggi. Oh, sorry. Nah, ini tuh enak banget tempatnya. Joglo loh, tempatnya luas banget kok. Yang desain ini namanya Eleanor, organizer-nya ya. Jadi buat teman-teman yang mau ada acara wedding, acara akikah, kalian bisa cek di Instagramnya itu. Bentar. Oh, ini itu desainnya. Itu nanti Nora tidur di situ. Papa mamanya di sini. Oh, kita duduk gitu ya? Iya. Kan kita nggak pakai resepsi soal yang kemarin. Anggap aja resepsi sekalian ini ya. Enggak sih, lebih terkumpul-kumpul keluarga. Tempatnya kayak gini, luas sih sampai belakang, tapi nggak kita pakai, cuma kita pakai sini doang buat keluarga karena acaranya. Terus makanan hari ini dari Balibul Akikoh. Nih, halo, halo Pak Is, halo, halo Mas Grana. Ini kalau mau kontak Daren Dine mau kemana nih? Ada Instagramnya apa namanya? Daren Dine. Daren Dine. Ada di situ teman-teman. Kalau mau kontak bisa langsung ke Mas Grana atau ke Pak Isis. Bisa dipotong aja resepsi bisa ya? Nah, resepsi sih emang biasanya. Biasanya. Baru sekali ada lagi kalau di tempat ini. Makanannya hari ini dari Balibul Akikoh. Untuk yang ada semuanya. Belum bisa dibuka. Tapi nanti akan ada video dari teman-teman Balibul Akikoh buat ngeliatin semua ini seperti apa. Tamu-tamu belum datang. Ini jam hampir 11:30. Habis ini aku mau jemput mamanya Nura. Neneknya Nura. Mau jemput neneknya Nura sama Nura sekalian karena dia masih ada di rumah. Oke, semoga acaranya lancar dan selamat menonton semuanya. Aisyah Nura Sulaiman. Menangis seakan hilang raga ini, hanya ada dirimu. Tentu kita mendoakan mudah-mudahan Anda Aisyah Nura ini
sebagaimana harapan orang tua kami senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara inti, kita akan melakukan prosesi potong rambut adik Aisyah Nura Sulaiman. Kesan-kesannya terhadap acara hari ini, aku sebagai bapak terlalu banget. Ini pertama kali kami punya anak, ini pertama kami, terus ini aku pertama juga, terus jadi saudara-saudara kami segini banyaknya, nggak bisa ngomong sih. Terus yang ngehandle acaranya juga baru aku, Eliano juga, Dar Enda juga, terima kasih. Ini akan jadi pengalaman yang nggak terlupakan, nggak hanya buat aku, nggak hanya buat mamanya, tapi buat Nuranya juga. Nanti suatu hari saat dia udah besar, dia lihat hari ini, dia pasti akan sangat senang. Aku yakin. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya dan kehadirannya di sini. Karena kau hebat, Tuhan yang jadi penuntunmu. Oh, tumbuh besar anakku, jadi baik dirimu. Suatu saat kami dari Afiq Ila, kita mau mengucapkan terima kasih banyak banget untuk Balibul Akiko Malang dan juga Eleanor Event Organizer yang telah mendukung acara Akiko anak pertama kami, Aisyah Nura Sulaiman. Semoga selalu sukses dan juga selalu bisa memberi pelayanan yang paling baik untuk semua customer yang berakiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat nanti Balibul Akikoh Solution for your sunnah syari bergaransi. Yes.